Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Emrat Demari berada di tempat dealer Honda Brio. Nah, ini Honda Brio yang tempat dealernya di sini. Nah, ini kami akan mengambil untuk pertama kali Honda Brio ini di Jalan Soekarno Hatta. Ya, inilah yang menyalurkan Honda. Ah, ini merek Honda. Dan kemudian ini banyak mobil yang sedang diservis, baik mobil lama maupun mobil baru, servisnya di sini. Para pekerja bengkel sedang menservis. Itu adik saya nanti sedang minum jus jeruk. Suasana di dealer mobil Honda Brio dan Mobilio. Nah, mudah-mudahan ini ada ketentuannya, dapat kita pahami. Honda Brio khawatir dengan biaya perawatan berkala, biaya perawatan. Nah, ini dia, dan bebas kenaikan harga kendaraan, tetap prima, kendaraan tetap prima, berlaku di dealer Honda seluruh Indonesia. Dapat dipindah tangankan, bagaimana cara melindungi kendaraan secara optimal. Nih, potongan harga, kemudian ada dapat dipindahkan kepada kendaraan baru, dan bebas dari biaya perbaikan, memperpanjang experience Honda, dan kemudian meningkatkan nilai jual. Itulah. Honda roda 4. Mobilio dan Honda Brio. Ini dia. Wah, kendaraan yang agak lebih besar. Nah, ini juga Honda Brio. Banyak lagi. Nah, inilah pengalaman pertama dari mengambil Honda Brio. Sekarang adalah tanggal 1 Maret 2016. Ada merek Honda. Nah, ini juga orang-orang yang sedang bekerja pakai baju kuning, dan itu ada satpamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ali, udah dibayar belum? Hah? Mie-nya udah dibayar? Panas. Gimana? Iya, selimutnya tuh. Selimut. Selimut mobil. Iya. Buat turun lah ya. Kami nunggu di bawah ya. Dalam jatuh-jatuh tak ya. Itu lagi aktualisasi udara. Ah, iya. Ah, direkam rahmat lu. Ya, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi pecinta-pecinta mobil kecil. Kita ambil mobil kecil yang isinya hanya 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.